3 tahun silam, pada 3 Januari 1946, pemerintah Republik Indonesia membentuk Kementerian Agama sebagai bagian dari perangkat kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Tepat di tanggal 3 itu, dirayakan sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama merupakan keputusan yang bersejarah dan memberi pengaruh besar sepanjang perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia hingga kini. Berdirinya Kementerian Agama adalah untuk menjaga dan memelihara sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat agar tetap dan terus terjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Melalui momentum Hari Amal Bakti ke-73 tahun tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ambon menjadi salah satu bagian dari keluarga Kementerian Agama turut merayakannya. Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-73 tahun yang dirayakan oleh keluarga besar Institut Agama Islam Negeri Ambon dihadiri seluruh pimpinan, dosen, pegawai dan perwakilan mahasiswa yang digelar di halaman kantor BAK Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon pada Kamis 3 Januari 2019. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Rektor IAIN Ambon, Dr. Hasbullah Toisuta. Upacara Hari Amal Bakti ke-73 tahun di IAIN Ambon ini berbeda dari biasanya, di mana Civitas Akademika IAIN Ambon biasanya melakukan upacara secara bersama-sama dengan keluarga besar Kementerian Agama di Kota Ambon. Tahun ini, upacara dilangsungkan khusus untuk keluarga besar di IAIN Ambon. Rektor IAIN Ambon, Dr. Hasbullah Toisuta, ketika membacakan sambutan tertulis Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, kualitas kehidupan keagamaan segenap bangsa makin meningkat. Mari senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri di atas dan untuk semua kelompok dan golongan kepentingan. Ajakan yang sama kepada semua elemen bangsa. Mari jaga kebersamaan, keutuhan sesama anak bangsa. Hal tersebut harus tercermin dalam program kerja pusat dan daerah. Samping itu pembinaan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, pengembangan moderasi beragama, dan pembangunan akhlak bangsa perlu disuarakan lebih nyaring di ruang-ruang publik. Toleransi beragama dapat dinilai atas perbedaan yang ada pada pihak lain. Sementara moderasi beragama adalah upaya menunjukkan pemahaman dan pengamalan agama yang moderat, yang terhindar dari bentuk pemahaman dan praktek keagamaan yang berlebih-lebihan dan ekstrim. Adapun pembangunan akhlak adalah aspek yang sangat fundamental bagi pilar utama keadaban bangsa, agar kita semua tidak tercerabut dari fitrah kemanusiaan kita. Kendati negara kita secara formal tidak berdasar agama tertentu, tidak menetapkan suatu agama sebagai agama resmi negara, akan tetapi keterlibatan negara dan pemerintah menyangkut kehidupan keagamaan merupakan hal nyata dan niscaya sesuai konstitusi negara. Menteri menjelaskan, dalam negara berdasar Pancasila, bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama. Sesuai tema Hari Amal Bakti ke-73 tahun, Jaga Kebersamaan Umat, Menteri Agama mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama, apalagi di tahun politik sekarang ini, untuk senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, menempatkan diri di atas untuk semua kelompok dan golongan kepentingan. Memasuki tahun 2019, 6 sasaran strategis program Kementerian Agama telah digariskan, yakni meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, meningkatnya akses layanan pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan, dan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama. Pesan Menteri, 6 sasaran tersebut harus tercermin dalam program kerja pusat dan daerah.
Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama membawa pesan kepada kita semua untuk mewujudkan supremasi nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan sebagai ruh pembangunan dan kemajuan bangsa. Sebelum menutup sambutan Menteri, Rektor juga menambahkan pesannya kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Ambon agar kiranya memaksimalkan kerjanya yang disiplin, egaliter, elegan, dan profesional. Alladzi dalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang kerjanya yang tidak baik, tidak baik, datang pagi absen pulang nanti jam 9 itu dibiasakan, dan biasakan wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dia sangka bahwa perbuatan itu baik padahal itu merugi. Jadi kalau negara sudah memfasilitasi katung dengan tunjangan kinerja atau apa remunerasi dan sebagainya, itu tolong supaya kita mendisiplinkan diri. Yang menyumbang nilai terendah itu antara lain kedisiplinan, baik itu dosen maupun pegawai tenaga kependidikan. Sehingga tujuan untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan daya saing kampus dapat terwujud. Dalam kesempatan ini, Rektor juga melaunching program TOEFL untuk Pusat Bahasa IAIN Ambon. Kedepannya, melalui Pusat Bahasa IAIN Ambon sudah dapat melaksanakan sertifikat ujian TOEFL. Selain itu, Rektor juga menetapkan 2019 sebagai tahun reakreditasi program studi dan institut.